Kalau dulu macam mana? Kalau dulu mana ada bangunan-bangunan begini? Bangunan lama dia yang mana satu? Bangunan lama aku rasa cuma ini saja. Ini saja? Iya. Okey. Kalau sekarang bertambah lah. Iya. Yang sekarang semua baru. Jadi macam mana ekonomi Putatan? Ada meningkat sikit lah. Oh, meningkat lah. Cara mau cari rezeki pun senang lah. Kurang dulu. Okey. Nama kita siapa? Puan Lima Basri. Puan Lima Basri. Ada di Putatan. Jom.
daripada ini belajar UMS dan akan mengadakan satu dan pasal dengan kami. Jadi kami ini tajuknya bisa di kawasan Pekan Kutatan lah. Jadi tanpa membuang masa tuan, saya ingin bertanya sedikit lah berkenaan dengan kita punya restoran ini. Restoran ini ditubuhkan sejak bila? Sejak 4 tahun lalu. 4 tahun lalu. Maksudnya sekarang 2017, 16, 15, 2013 lah. 2013 kan? Maksudnya sebelum tuan buka restoran di sini ya? Bangunan ini memang sudah ada? Bangunan ini ya, memang ada sudah. Lama sudah bangunan. Maksudnya restoran juga lah? Sebelum itu bukan restoran, kedai. Kedai buku sebelah dia kedai handphone. Lebih saya ambil dua-dua lah. Dari aspek pelanggan-pelanggan yang datang di restoran ni, daripada maksudnya daripada buka awal tahun yang pertama tu macam mana berbanding dengan tahun yang keempat kan? Tahun yang pertama memang kurang lah. Kurang lah. Tahun yang kedua baru nampak lah. Sampai sekarang dia maintain lah. So banyaknya sekitar orang sini. Cuma kalau hari weekend ke begitu baru orang dari luar lah. Kece ya perubahan yang dikatakan lah dari 2013 kan sampai 2017 ni agak-agak perubahan yang dikatakan yang macam mana yang kita nampak? Perubahan sekarang maksudnya saya dari segi pembangunan ke ataupun apa saja lah yang berkaitan dengan Pekan Kutatan yang pembangunan dan, pembangunan nampak lah juga. Sekarang dulu jalan jam. Tapi sekarang okay, dia sudah kasih besar jadi ada ya, berapa jam lah ada awal kali ada perubahan lah. Parking pun senang sudah. Terima kasih tuan sebab dapat kongsi sedikit inilah info-info belajar kami belajar ini. Okay, jumpa lagi. Thank you.
dan kudatan. Bagi saya pendapat secara personal, saya harap pakan kudatan ini ada perubahan dari masa ke semasa, supaya generasi yang akan datang dapat menikmati arus pembangunan daerah pakan kudatan ini. Harapan saya supaya pada masa akan datang banyak perubahan yang akan membangun di daerah Putatan ini. Sekian dan terima kasih. Okay. Daripada saya mengharapkan daerah Putatan ini menjadi tumpuan kepada para pelancong daripada luar maupun dalam negara lah. Sini saya nampak banyak perubahan dari segi struktur yang mana berbanding dengan tahun-tahun yang sudah, banyak yang tiada. Yang pertama sekali saya nampak di aspek bank lah. Sejak belakangan ni banyak bank-bank yang ada di daerah Putatan ni. Itu saja lah. Dan juga rakyatnya yang beramah. Okay, itu saja. Bye-bye.